Sebanyak 147 atlet tenis meja dari berbagai daerah mengikuti kejuaraan nasional tenis meja Bupati Kapuas Cup tahun 2021 yang diselenggarakan di Gor Panunjung Tarung Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah pada Rabu 15 Desember 2021. Bertempat di Gor Panunjung Tarung Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas, Kejuaraan Nasional Olahraga Tenis Meja Bupati Cup tahun 2021 yang digagas oleh Pengurus Cabang Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia atau PTMSI Kabupaten Kapuas ini dibuka secara resmi oleh Bupati Kapuas Ben Brahim S. Bahat. Acara pembukaan event olahraga ini juga dihadiri Ketua KONI Kapuas Haji Saferaniansyah, Ketua PTMSI Kalteng Habib Ismail, Ketua PTMSI Kapuas Ahmad Zahidi, Sekda Kapuas Septedi, dan Pembina PTMSI Kapuas Haji Misjan. Pembukaan Kejurnas Tenis Meja ini juga ditandai dengan permainan tenis meja antara Bupati Kapuas Ben Brahim dengan Ketua PTMSI Kalteng Habib Ismail, serta diikuti pula Sekda Kapuas Septedi, Ketua KONI Kapuas, dan Pembina PTMSI Kapuas. Adapun 147 atlet tenis meja yang mengikuti kejuaraan ini terdiri dari tunggal umum putra 40 atlet, tunggal umum putri 20 atlet, tunggal veteran 30 atlet, tunggal remaja putra 12 atlet, tunggal remaja putri 9 atlet, ganda 36 atlet, dan ditambah beregu 24 regu. Bupati Kapuas Ben Brahim S. Bahat dalam pidatonya menyambut baik kejuaraan olahraga tenis meja ini karena untuk menjalin hubungan silaturahmi persaudaraan, hubungan persahabatan, dan juga tentunya untuk meraih prestasi. Olahraga ini ya untuk menjalin hubungan silaturahim, hubungan persaudaraan, hubungan persahabatan. Nomor satu. Yang kedua, selain itu prestasi untuk membawa harum nama daerah dan nama bangsa yang kita cintai ini. Harapan kita nanti pada event ini akan menolorkan atlet-atlet yang berprestasi untuk maju ke depan tingkat nasional bahkan tingkat internasional. Sementara itu Ketua Umum PT SMI Kabupaten Kapuas Ahmad Zahidi mengatakan, kejuaraan tenis meja ini diikuti sebanyak 5 provinsi termasuk dari DKI Jakarta. Sementara menurut Zahidi, pihaknya dari PT MSI Kapuas ingin mengundang atlet tenis meja seluruh Indonesia. Namun karena minimnya tempat penginapan di Kapuas, sehingga yang diundang untuk mengikuti kejuaraan tenis meja ini hanya beberapa provinsi saja. Meja ini eventnya adalah nasional. Sebetulnya kita ingin mengadakan itu untuk seluruh Indonesia. Kita ingin mengundang sebetulnya sampai ke daerah Jawa. Tapi hasil rapat panitia itu waktu itu adalah kita tidak sanggup masalah penginapan. Itu yang menjadi pertimbangan kita. Sehingga yang kita undang adalah cuma hanya 5 provinsi tambah DKI Jakarta. Dalam rangka apa mensukseskan tenis meja di Kabupaten Kapuas untuk melahirkan atlet-atlet nasional. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Irfan Syah melaporkan.